收集果皮，制作环保酵素，在住家种花种菜大丰收，这是印尼许多志工防疫居家期间欢喜日常。现在务农小组也亲身体验。Ya, tadi kan ada beberapa penyuluhan yang dari dinas pertanian di Jagabita ini kan tadi kan sudah menimbang juga ya. Bahkan tadi dijelasin untuk yang padi hitam dengan varietas ini kan agak biasanya kan agak terbatas varietasnya ya. Jadi ini sudah cukup kategori sangat lumayan. Ini kalau satu hektar tadi dihitung-hitung tuh biasanya kan sekitar 3 ton tapi ini sudah bisa 4 ton gitu loh. 原本被多数用在清洁的环保酵素，农民们突破性的尝试当做肥料。收割稻米之后，收汁有了改变。Yang pakai ekoenzim adalah lebih tinggi yaitu kisaran 7 koma lebih dan yang tidak pakai 6,8. Jadi ada perbedaan. Kalau saya biasanya pupuk sampai 6 karung. Berapa?Biaya lebih dari sejuta. Nah, kalau dengan ekoenzim ini? Ini nggak mencapai 200.000, saya udah berhasil banget. 不但改善土壤内的养分，同时减少农民生产成本，提高收入。友善土地的耕耘行动将持续广传。大爱新闻阿南赞德拉印尼报道。